Halo Sobat Teknisi, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan memperbaiki seperti yang sudah-sudah speaker aktif ya. Merek Behringer C200. Jadi ini kerusakannya itu mati total. Sudah saya bongkar ya. Kalau dari fisik nggak ada ciri-ciri kerusakan ya, tidak ada ciri-ciri kerusakan, cuma dia tegangannya nggak mau muncul ya. Fuse juga masih bagus ya. Jadi ini switching kesininya power amplifier, dia menggunakan TDA ya. Power supply switching fetnya juga tidak bermasalah, masih bagus. Tidak kelihatan pecah atau kosu atau gimana. Nah, dari pengalaman yang sudah-sudah memperbaiki ini, saya akan mencoba mengganti ini drivernya untuk switching. Nah, tipe IC-nya itu L6599. Jadi untuk dugaan awal sekarang, saya mengganti IC dulu. Oke, lanjut kita ganti IC-nya. Nah ini sobat, yang rusak kita ganti dengan yang baru. Oke. Oke, ini yang rusak, ini yang baru udah dipasang. Lanjut kita tes ya, mudah-mudahan berjalan. Oke, lanjut ke pengukuran. Ya. Saya akan ukur tegangan power amplifiernya untuk TDA. Biasanya 29 sampai 30. Oke, kita nyalakan. Ini sudah posisi on. Oke. Nah, tegangan udah masuk, tapi nggak bisa lama-lama karena pendinginnya belum dipasang. Lanjut kita pasangkan dan kita tes.
Ya, dia menyala, cakep. Lalu kita coba berikan input audio. Oke, sobat, sekian dulu. Jangan lupa di like, sub, and share. Oke, terima kasih sudah menonton.